Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya musibah ini menjadi sebuah keluhan besar terhadap takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala, dan yang merasa jiwa kita merasa tidak senang terhadap apa yang dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersabar dengan musibah yang pernah menimpa terhadap kita. Ini sebuah bencana dan malapetaka besar yang terjadi melebihi musibah yang pernah menimpa saudara-saudara kita. Maka inilah sebuah tanda besar. Merenungkan tsunami adalah merenungkan sebuah kekuasaan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala sanggup dalam menghancurkan kehidupan-kehidupan manusia. Maka janganlah kita hidup di dunia ini bersombong, congkak dan angkuh, karena kita bukanlah orang-orang yang mampu untuk melawan sebuah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang patut kita renungkan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam saat yang sedikit, dalam waktu yang sangat singkat, beliau bisa merubah kehidupan seseorang dari orang yang mulia menjadi orang yang hina, dari orang yang hebat yang punya jabatan menjadi manusia-manusia yang tidak diagungkan, dari seorang tokoh yang dipuji-puji menjadi manusia-manusia yang ditinggalkan, bahkan ditinggalkan bukan oleh orang lain, bahkan keluarga sendiri dia akan ditinggalkan akibat daripada kehinaan. Inilah yang perlu kita ambil daripada hikmah. Allah telah menampakkan kekuasaannya di hadapan kita. Allah telah menampakkan kekuasaannya di hadapan para kita, orang-orang yang ada di Aceh. Sehingga apa yang telah terjadi terhadap kita dengan mata kepala kita melihat. Sebelumnya hanya para ulama-ulama yang mengajarkan kita. Kita harus hanya mendengar ayat-ayat Al-Quran, hanya mendengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seandainya Allah mengambil sebuah kehebatan, sebuah kekayaan daripada orang-orang yang bisa menikmati dengan apa yang Allah berikan? Maka dengan mata kepala kita telah melihat bagaimana kondisi dan keadaan kehidupan kita. Inilah yang betul kita sadari. Karena Allah selama ini sudah sangat kasih sayang kepada kita. Kita tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Bagaimana Allah melahirkan kita dalam keadaan suci dan bersih. Kita hidup di dunia ini dalam keadaan sempurna. Siapa yang menciptakan seluruh anggota tubuh kita bergerak hari ini? Lahir daripada orang tua kita, kita sudah diciptakan mempunyai mata. Lahir daripada orang tua kita, kita sudah diciptakan berfungsi seluruh anggota tubuh kita. Sehingga sampai hari ini orang-orang sudah kagum terhadap kehebatan yang kita miliki. Sehingga hari ini orang-orang merasa bangga dengan apa yang kita dapati, jabatan dengan yang kita sandang pada saat ini. Sementara kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal berapa banyak orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Mereka tidak bisa mencari rezeki. Mereka tidak mudah untuk berjalan kemana-mana. Kenapa Allah memilih kita sempurna sementara mereka dipilih menjadi orang-orang yang tidak sempurna? Kelebihan apa yang pernah kita sembah, dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang pernah kita lakukan sehingga kita diciptakan sempurna mungkin, sementara mereka diciptakan sebagai orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang hina hidup di dunia? Merenta-renta kemana-mana, mencari harta kemana-mana, meminta sedekah di mana-mana. Sementara Allah menciptakan kita hidup dalam keadaan sempurna. Lahir daripada orang tua yang punya harta, punya fasilitas hidup. Kemudian Allah berikan kesempatan kita untuk mendapatkan ilmu. Maka la in syakartum la azidannakum. Seandainya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini, maka Allah akan tambahkan ilmu-ilmu yang lain, karunia-karunia yang lain. Seandainya nikmat Allah kita syukuri, nikmat-nikmat yang lain Allah akan berikan kepada kita. Maka hari ini, wahai saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka tugas kita hari ini, kita merupakan pilihan-pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang diciptakan oleh Allah, tidak semua mereka sempurna. Kita dijadikan orang-orang yang sempurna. Banyak manusia yang hidup secara sempurna, mereka tidak dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang punya ilmu.
Kita menjadi ahli ilmu, menjadi orang-orang yang belajar, menjadi mahasiswa, menjadi mahasiswi. Ini sebuah karunia besar. Bukan karena harta yang banyak yang kita miliki. Banyak orang-orang yang lebih banyak harta daripada kita. Banyak orang-orang yang lebih sempurna hidupnya daripada kita. Tetapi mereka tidak diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang yang punya ilmu. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang besar di masa yang akan datang. Maka kesempatan inilah jangan pernah kita sia-siakan dalam hidup kita. Kita sebenarnya sekarang ini telah dipilih oleh Allah daripada sekian banyak manusia yang dilahirkan di atas muka bumi ini. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang akan menyapu air mata tsunami. Yang menyapu air mata saudara-saudara kita yang pernah mereka alirkan air mata. Maka yang perlu kita renungkan, dukno kamasa kita hidup di dunia ini. Berapa banyak air mata orang lain yang pernah kita hapuskan? Ataupun malah kita bertambah banyak menambah air mata saudara-saudara kita. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang hidup di hari ini. Kita setiap saat mengenang perjalanan tsunami, mengenang renungan-renungan apa yang terjadi di muka bumi di negeri Aceh ini. Akan tetapi kita tidak pernah merenungkan diri kita. Hari ini kita menjadi pemimpin. Hari ini kita menjadi orang yang punya harta. Berapa banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia dalam berbagai macam bencana-bencana yang pernah menimpa daerah kita. Yang banyak saudara-saudara kita mengalirkan air mata mereka. Tetapi kita yang punya jabatan, kita yang punya fasilitas hari ini yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak air mata mereka yang pernah kita hapus? Alamatlah kita yang menambah banyak air mata mereka. Kitalah yang telah banyak sekali menambah kesedihan-kesedihan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau ini yang terjadi di negeri kita, maka jangan harap bencana itu akan hilang. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin bencana itu akan datang yang lebih besar daripada apa yang pernah menimpa kita. Wahai saudaraku sekalian, adik-adikku yang saya muliakan dan yang saya hormati. Maka kita punya kesempatan di masa yang akan datang. Allah sedang mempersiapkan kita hari ini untuk menjadi orang-orang yang bisa menghapus air mata orang lain. Karena manusia yang sukses adalah manusia yang suksesnya di hari akhirat. Manusia yang bahagia, dia bukan bahagia di dunia. Bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia punya harta yang banyak. Tetapi manusia yang bahagia adalah manusia yang bahagianya di hari akhirat. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Maka orang-orang yang dilepaskan daripada api neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, itulah merupakan orang-orang yang sukses. Berapa banyak manfaat kita yang kita berikan kepada orang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Manusia yang paling baik, manusia yang lebih banyak dia memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan manusia yang baik, manusia yang lebih banyak mengambil manfaat daripada orang lain. Hidup kita daripada manfaat orang lain. Kebanggaan kita daripada orang lain. Sementara kita tidak pernah memberikan manfaat kepada orang lain. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bisa menghapus kesedihan, kesusahan, air mata orang-orang yang pernah menimpa musibah itu. Agar musibah yang pernah menimpa mereka di tahun-tahun di masa yang akan datang setelah kita menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi orang-orang yang berfungsi, maka kitalah untuk menghapus air-air mata. Maka tidak ada arti hari ini kita terus menerus merenungkan tsunami hanya untuk mengalirkan air mata. Tidak cukup. Akan tetapi bagaimana cara kita untuk menghapus air mata yang pernah menimpa saudara-saudara kita? Maka siapa yang akan menghapus itu? Maka kitalah yang sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak manusia, kita telah dipilih untuk menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang.
Amin ya Rabbal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.